Hey hey yo, what's up teman-teman? Kembali lagi dengan saya, Restu CH. Oke, pada konten kali ini saya bakal bermain Ninja Chronicles lagi ya teman-teman. Dan kali ini saya bakal bagiin tips gimana ngumpulin dengan cepat item dari event Halloween ini ya, dan juga untuk apa digunakan sebaiknya dan apa yang harus dibeli. Oke, langsung aja ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Permen saya itu udah ada sekitar 1130 ya, dan udah bisa dibeli apapun. Dan di sini untuk membuka yang di bawahnya juga teman-teman harus nge-lock unlock yang misi terbaru. Nah, di sini tuh ada tiket terbaru, yaitu limited recruit tiket. Udah pasti ini tiket yang dipakai buat limited summon. Kemungkinan besar bakal ada banner limited dalam waktu singkat, dalam waktu kedepannya ya teman-teman. Jadi persiapkan aja gold teman-teman buat ngegacanya dan juga tiket ini. Oh iya, sebelum itu saya bakal bagiin ada item kode terbaru ya teman-teman. Cuman ada satu ya di sini. Kodenya itu adalah Facebook 1030. Nah, bisa teman-teman exchange aja langsung. Nah, di sini teman-teman dapat 388 emas, lumayan kan, gold 388. Oke, bisa teman-teman lihat di sini, untuk membuka tahap kedua, teman-teman tuh harus 100% tahap pertama. Nah, buat 100% ini susah banget ya teman-teman. Kemungkinan buat buka tahap kedua itu kecil banget karena eventnya tinggal 3 hari lagi kalau nggak salah. Nah, di sini teman-teman beli aja full ya, biar teman-teman nyelesain misi dan dapetin permen yang banyak. Dan juga untuk membuka ini event buat bosnya, buat ngalahin bos biar dapetin permen lagi ya teman-teman. Oke, langsung aja. Di sini saya bakal skip aja ya teman-teman, biar cepat aja ya, karena ada banyak banget ya ini pumpkinnya. Oke, di sini saya udah selesai ngegrindingnya ya teman-teman. Di sini pumpkin saya udah nol. Dan point exploration saya udah sekitar 416. Jadi saya udah bisa nge-challenge boss ini, boss si Hibiki ini ya teman-teman. Di sini saya udah punya permen sekitar 1600 ya. Dan saya bakal nge-challenge bossnya tersebut. Oke, langsung aja. Di sini saya udah punya 47 tiket buat challenge ya teman-teman. Nah, di sini mungkin saya bakal skip juga ya teman-teman, karena bakal lama banget ya. この拳であんたをぶっ飛ばす。暗い。
水遁水流弾の術。 Oke teman-teman, di sini saya udah selesai nge-challenge-nya dan cuman habis dikit ya SP-nya karena keras banget nih bosnya. Kayak nggak mungkin aja dikalahin bosnya. Oke, langsung aja ke shop ya teman-teman. Di sini saya udah punya 1800. Jadi kalau nggak salah harusnya sekitar 200-an lah saya dapat permen dari challenge boss tersebut. Oke, di sini saya bakal langsung beli, udah pasti LFSB ini saya beli semuanya. Karena bakal gacha buat limited nanti ya teman-teman. Selanjutnya yang saya saranin buat beli itu yang ini ya, Samsara Coin. Beli aja semuanya. Sisanya terserah lah teman-teman. Mau beli fragment nggak apa-apa, yang ini easter egg nggak apa-apa. Kalau saya sih bakal beli yang ini dulu ya, Evil Pumpkin nih, buat karena ini limited ya. Nah, kalau Golden Egg ini seharusnya ini gunanya buat summon di bagian Kochiose ya teman-teman. Di bagian biju-biju itu nanti bakal kebuka sekitar level 80-an kalau nggak salah. Oke, di sini saya bakal beli bordernya aja ya, yang permanen, karena yang sebelumnya itu cuma 7 hari. Jadi yang ini permanen ya, teman-teman. Karena bordernya juga limited, jadi saya beli aja ya. Baiknya langsung aja saya di sini ganti avatar frame-nya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini perbedaannya, yang sebelumnya itu cuma 7 day dan yang ini udah acquire ya, teman-teman, permanen. Nah, permanen kan? Selanjutnya itu kalau teman-teman udah level 70 bakal kebuka fitur baru, yaitu home ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat fitur home itu kayak rumah itu ya, rumah sendiri. Nah, di sini juga bakal bisa dapetin gold ya di bagian sini. Dan juga saya bakal langsung pakai labu yang saya dapetin dari event limited tadi ya. Nah, oke. Mantap kan? Karena ini eventnya itemnya juga limited, jadi worth buat diambil ya teman-teman. Oke, di sini saya bakal lihat Samsara Shop ya. Di sini udah ada 5 ya teman-teman. Jadi emang cukup banyak ya koin yang dibutuhkan buat nukerin 1 SSR, sekitar 60 dan juga ada yang 80 ya teman-teman. Jadi intinya kumpulin aja ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini saya udah punya 3 ya limited recruit tiketnya. Jadi kemungkinan besar dalam waktu dekat bakal ada limited summon ya. Pastinya itu buat hero UR kemungkinan besar ya teman-teman. Kayak kalau enggak si Sasuke ini, ya Naruto atau si Hashirama ini ya teman-teman. Jadi teman-teman persiapin aja gold teman-teman buat ngegacanya. Dan juga moga-moga ntar enggak pelit ya ngasih tiketnya, enggak dibatasin, biar bisa dapetin karakter UR nih. Oke, sampai di sini dulu konten saya kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar saya makin semangat bikin videonya. See you.